Bapak Ibu perhatikan deh, ini ini adalah workflow saya yang koneksi ke Hadoop. Dataset saya tadi saya taruh di Hadoop, ya, taruh di Hadoop, kemudian dikoneksikan ke arah ini. Oke aja dulu, nggak apa-apa. Ini lihat. Oke. Lihat Bapak Ibu, mungkin kalau kelihatan gedean dikit ya. Nah, ini materi pertama kita, Frame Correlation. Ini materi kita selanjutnya tentang prediksi. Menurut Bapak Ibu, bedanya di mana sama ini kira-kira? Bisa jawab kira-kira bedanya di mana? Apakah di sumber datanya asalnya atau di mana kira-kira? Pengambilan dataset. Nah, benar. Ngambilnya dari mana, Mas? Dari di Hadoop. Awalnya di awalnya di lokal sih. Di lokal. Lokal kan, Mas ya? Iya. Di sini iya. Ya, lokal kan? Saya jadi di Hadoop di server di Hadoop lah ya. Benar. Di dataset yang di cloud. Jadi itu disebut dengan big data analitik. Cuma penempatannya saja. Iya. Oh iya ya. Oke, terima jadi, kasih. Orang itu kadang-kadang bikin supaya terlihat keren. Iya. Latihannya supaya perusahaannya bonafit, big data analitik.